Selamat datang di channel Toko Anget Mas. Kali ini saya memperkenalkan tanaman lemon balm yang mempunyai banyak manfaat dan khasiat serta ciri-ciri tanamannya. Tanaman ini hampir serupa dengan tanaman daun jintan. Jadi serupa akan tetapi tidak sama. Saya akan memperkenalkan berbagai macam manfaat tanaman lemon balm dan juga cara penggunaannya serta perbedaan antara daun jintan dengan tanaman lemon balm. Lihatlah video ini sampai selesai agar Anda mengetahui keseluruhannya secara jelas dan tidak salah. Berikut adalah manfaat tanaman lemon balm untuk kesehatan. Manfaat yang pertama dari tanaman ini yaitu bisa untuk meredakan kram saat menstruasi. Jadi para wanita, jika Anda sering mengalami kram, tidak ada salahnya mengkonsumsi dari daun lemon balm ini. Manfaat yang kedua yaitu bisa untuk mencegah jantung berdebar. Daun lemon balm ini memiliki kemampuan untuk mengurangi efek jantung berdebar dan kecemasan. Dan ini adalah contoh daun jintan. Jadi tidak sama dengan tanaman lemon, akan tetapi serupa. Dan ini saya kasih perbedaannya, yaitu antara tanaman lemon balm dan daun jintan. Dan yang ini dua tanaman ini adalah tanaman lemon balm. Cahaya pada daunnya, akan tetapi kalau daun lemon balm tidak mengkilat. Lihat, jadi tidak sama. Baunya juga tidak sama. Cara untuk mendapatkan tanaman lemon balm maupun tanaman jintan, Anda bisa berbelanja di toko Anget Mas atau bisa langsung hubungi WhatsApp 0856 355 3322, atau silakan buka angetmas.com atau aplikasi toko Anget Mas. Manfaat yang ketiga yaitu bisa untuk mengobati sakit vertigo. Manfaat yang keempat yaitu bisa untuk mengurangi insomnia atau susah tidur. Jadi jika Anda susah tidur atau insomnia, tidak ada salahnya mengkonsumsi dari tanaman herbal ini. Manfaat yang kelima yaitu bisa untuk mengurangi peradangan dan juga rasa sakit. Karena sifat antiinflamasi lemon balm bisa
untuk menurunkan diabetes. Jadi tanaman ini sangatlah luar biasa karena kandungan antioksidan dari minyak atsiri lemon balm memiliki efek mendalam dalam menurunkan kadar gula darah. Sehingga menurut sebuah penelitian yang diterbitkan, yaitu bisa untuk mengurangi stres dan juga kadar gula darah tinggi pada pasien diabetes. Manfaat yang ketujuh yaitu bisa untuk menurunkan stres dan kecemasan. Jangan lupa berbelanja agar tidak salah, yaitu Anda bisa berbelanja di toko anggap mas. Cara penggunaan dari tanaman lemon balm yaitu Anda bisa mengkonsumsi daun segar maupun kering dengan cara perawatan tanaman ini, yaitu Anda bisa meletakkan tanaman ini dengan cara menanam di pot maupun di tanah langsung dan hindari dari pupuk kimia jika Anda untuk obat, jadi agar kualitas tanaman lebih bagus Anda bisa menggunakan dengan jika Anda ingin mendapatkan berbagai macam ilmu lainnya dan juga berbagai macam kesehatan, Anda bisa berlangganan atau join di channel Toko Anget Mas.